Menjalani hari-hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, menjadi pelita dan terang dalam hidup kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, yaitu dari Lukas 12 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dalam bahasa Bata, dungini nama madok natoropi. Jupa di idahamu nakok obun sian hasudutan. Pitor di dokhamu do naroma udan. Jadi saut do songoni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan seharusnya peka pada situasi dan bukan menjadi peka pada situasi. Mengapa? Karena kitalah
ciptaan yang paling sempurna dari ciptaan lainnya. Yaitu kita memiliki akal budi, mampu untuk berpikir dan pandai untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat melihat kehadiran Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Yesus sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi yang pandai dalam segala hal dan pandai juga membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak peka akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi tersebut. Mengapa? Karena keegoisan mereka sangat tinggi sehingga butalah iman mereka. Jadi mereka mengharap kehadiran Allah itu dalam peristiwa-peristiwa besar. Lupa mereka kehadiran Allah itu juga diidentikan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, dan orang-orang sederhana, sehingga mereka tidak menerimanya. Itulah karena keegoisan mereka. Begitu jugalah kita di zaman yang serba canggih ini. Kita sering juga tenggelam dalam kesibukan mengurusi diri kita dan lupa terhadap sesama. Kita menjadi orang yang egois, yang hanya pandai melihat diri sendiri dan tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di sekeliling kita. Jadi, kerendahan hati seseorang sangat dibutuhkan sehingga dia dapat melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan di sekitar perjalanan hidupnya. Tidak hanya membaca tanda-tanda alam, tetapi melalui peristiwa tanda-tanda alam itu, Tuhan juga hadir di situasi tersebut. Oleh karena itu, kerendahan hati justru membawa kesabaran bagi kita untuk mampu menilai zaman ini dan mampu menilai mana yang baik dan yang tidak baik. Itulah yang dikatakan peka terhadap sekeliling. Melalui kepekaan kita dibutuhkan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk menyimak pesan-pesan di balik segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebab Tuhan selalu hadir dalam hidup orang yang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.